Kecamatan Medan Kota mengadakan gotong royong bersama yang bertujuan untuk membersihkan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang ada. Kegiatan gotong royong ini dilakukan di daerah Kelurahan Teladan Barat pada Sabtu 23 September 2023. Sebelum acara gotong royong massal ini dimulai, ada arahan dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Camat Medan Kota. Gotong royong ini diikuti dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan seperti Camat Medan Kota, Sekcam, para lurah, dan Kepling. Para peserta gotong royong ini dengan semangat dan antusias membersihkan lingkungan tersebut. Terlihat kekompakan dari para masyarakat maupun camat dan para Kepling. Mereka dengan kompak bahu-membahu, menggeser, dan membersihkan lingkungan dengan alat yang sudah disiapkan.